Dalam surah Al-Ankabut, ayat 41, berikut ini dinyatakan, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ada dua poin penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah sebagai berikut. Kata Ankabut dalam ayat tersebut merujuk pada laba-laba betina. Kata itahadat adalah bermakna feminim dari kata kerja, yang berarti membangun untuk dirinya sendiri. Makna maskulin dari kata kerja ini adalah itahada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa rumah laba-laba dibuat oleh laba-laba betina dengan menggunakan makna feminim dari kata kerja. Di sini, indikasi feminitas yang diungkapkan oleh Al-Quran tentang masalah ini memperlihatkan keajaiban lain, sebagai berikut. Dari hasil penelitian terhadap hewan, diperoleh hasil yang sangat menarik tentang laba-laba. Salah satunya adalah rumah laba-laba dibuat bukan oleh laba-laba jantan, melainkan laba-laba betina. Hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan sangat selaras dengan berita Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa rumah laba-laba dibuat oleh laba-laba betina dan sains menyetujui ini dan menerima bahwa itu benar. Poin penting kedua dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut. Informasi lain yang unik tentang laba-laba juga ditemukan. Pada sebagian besar hewan, jantan lebih besar dan lebih kuat daripada betina. Laba-laba adalah salah satu minoritas makhluk hidup di mana betina lebih besar dari jantan. Umumnya, setiap spesies makhluk hidup membangun rumah mereka untuk melindungi diri dari panas, dingin, musuh, dan segala jenis ancaman dan bahaya. Namun, laba-laba membangun rumahnya untuk menghancurkan, mencelakai, dan memakan apapun yang tidak sengaja mengunjungi rumahnya. Jadi, rumah laba-laba adalah yang paling tidak aman dari semua. Laba-laba betina juga memakan jantannya setelah bersenggama dengannya. Dengan demikian, rumah laba-laba betina tidak aman bagi pejantannya, apalagi yang lain. Jika laba-laba jantan tidak dapat menjadi salah satu pejantan yang berhasil lolos setelah senggama, maka rumah betinanya akan menjadi kuburannya. Dengan rapuhnya rumah laba-laba, Al-Quran bermaksud mengungkapkan makna kiasan ini. Jadi, Al-Quran mengungkapkan keajaiban lain dengan menyatakan bahwa rumah laba-laba dibangun oleh betinanya dan bahwa rumah yang paling tipis dari semuanya adalah rumah laba-laba. Al-Quran menyebutkan banyak hal, mulai dari pemuaian angkasa hingga atmosfer bumi yang menjadi atap pelindung, dari gelombang di bawah laut hingga lautan yang tidak saling bercampur. Dari orbit bintang hingga rumah laba-laba yang dibangun oleh laba-laba betinanya dan rapuhnya rumah ini. Al-Quran tidak pernah membuat kesalahan dalam bidang apapun meskipun memberikan informasi tentang isu-isu yang berbeda tersebut. Sebaliknya, ia menunjukkan keajaiban yang memukau orang-orang yang mata dan hatinya tidak dibutakan, di segala bidang. Mustahil bagi seorang buta huruf yang hidup 14 abad yang lalu untuk mengetahui dan menyebutkan semua ini sendirian. Maka, Al-Quran hanya bisa menjadi kitab dari Zat yang menciptakan alam semesta. Karena,
Al-Quran secara ajaib menyebutkan segala sesuatu yang termasuk dalam kitab alam semesta dan semua beritanya adalah benar.